Senin semangat, stop 2 menit bersama saya Dayu. Di segmen stop 2 menit hari ini saya akan mereview cepat selama 2 menit satu buah parfum. Yang saya pilih hari ini adalah Swiss Arabian Shaga Food. Saya tidak punya full batangnya, hanya punya Dikan. Kenapa saya tertarik dengan Shaga Food? Yang pertama, karena waktu itu teman baik saya yang di Belgia, Mbak Rina, bilang aroma Shaga Oud ini mirip banget sama Lancome yang Oud Bouquet. Nah, karena Lancome Oud Bouquet itu harganya termasuk mahal, itu kisaran di 3 juta. Kalau Shaga Oud ini harganya 900.000, kurang lebih ya 900.000. Nanti link pembelian akan saya taruh di video hari ini. Aromanya apakah betul dia mirip dengan Lancome Oud Bouquet? Nah, ini permasalahannya, saya jujur belum pernah sniff yang Lancome Oud Bouquet. Tapi kalau yang Shaga Oud ini aromanya sweet sama oudnya itu kuat banget. Untuk kalian yang tidak suka aroma sweet yang berat, kalian jangan coba-coba untuk membeli full bottle dari Shaga Oud, karena ini memang berat banget ya, berat. Buat kalian yang biasa dengan parfum yang ringan, yang feminim, ini akan bikin sedikit kepala kita tuh pusing. Tapi jika kalian mencari parfum yang aroma sweetnya itu lumayan berat dan oudnya itu berasa banget, ini oudnya untuk saya aroma ke arah Timur Tengah. Dan ini aroma oudnya itu sampai keringnya itu berasa banget. Untuk saya sedikit membosankan ya, dan saya nggak kuat dengan aroma oud seperti ini. Dan untuk occasion, parfum ini lebih tepat dipakai di musim dingin ataupun musim hujan. Kalau tidak, bisa dipakai di malam hari. Cukup sekian review singkat saya hari ini. Semoga stop 2 menit hari ini masih dinanti-nanti sampai selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan segmen stop 2 menit, nantikan video saya setiap hari Senin pagi dan durasinya hanya 2 menit. Jadi tidak akan menyita waktu kalian banyak. Terima kasih supportnya sampai hari ini. Sukses, salam wangi dan bye-bye.